Pagi ini kita terima panggilan sekitar 5.34 minit pagi. So panggilan daripada orang awam mengatakan terdapat kebakaran di premis 111 Jalan 2/3 USJ, dan pihak bomba terima panggilan tersebut dan seterusnya sampai di tempat kejadian sekitar 5.47 minit pagi dengan bantuan dua jentera bomba daripada SS15 dan Seksyen 7 Shah Alam. So serentak pada tarikh dan masa yang sama, kita punya MPB pun sampai. So kita lihat di premis yang kita berada sekarang ni, api sedang marak, dan hasil siasatan bomba di dalam premis kita menjumpai 4 bodi, yang mana satu perempuan berada di bilik master bedroom dalam bilik air, manakala 3 lelaki bodi dewasa kita jumpai di bilik kedua di tingkat atas. So daripada siasatan awal, pihak bomba mendapati mangsa 4 yang terkorban kerana sedutan asidu asap yang tebal. So siasatan untuk forensik masih dalam siasatan pihak bomba untuk kita membuat dapatan punca berlaku kebakaran yang mengakibatkan korban yang 4 nyawa.